Bentar, mana tadi? Nah, ini. Oh, bukan. Mana tadi feathernya? Oh, ini. Calm down-nya loh. Bikin sedih sih. Nah, terakhir yang guru tuh. Terus sama end stream. Sana hiatus lagi. Jadi ya, semangat buat kalian semua. Mohon maaf, Sana harus hiatus dulu karena Sana mau fokus ke aktivitasnya Sana, kegiatannya Sana. Dan Sana lagi menempuh pendidikan baru, jadi memang harus fokus ke sana. Insya Allah, comeback Januari 2025. Tapi ditunggu aja ya. Nggak bisa beneran janji soalnya nggak tahu besok Januari selama 1 bulan itu bisa free apa enggak, soalnya yang jelas masuk Februari itu hiatus lagi seperti biasa karena Februari udah masuk bulan Ramadan kayak gitu. Jadi memang ya setiap kali bulan Ramadan kan saya hiatus kayak gitu. Jadi ya ditunggu aja lah. Oke, terakhir untuk rangkaian live streaming ulang tahunnya Naruto, saya akan reaction Boruto to Blue Vortex New PV. Ada yang bagus nih kayaknya. Untuk manganya sendiri, terakhir di channel YouTube-nya Sana Sama itu tentang Tokidama. Kurang 2 chapter lagi. Sambil nunggu tanggal 20 Oktober chapter baru. Jadi ya, selamat menonton. Dan setelah ini sana hiatus lagi. Bentar. Bukanya langsung di YouTube aja. Bentar ya. Sana tutupin dulu. Biar aman. Tau lah ya. Oke. Iya, kekuatan Nida langsung dibalik 180 derajat. Wih, tubuh protek. Ah, Kawaki dibuang aja Kawaki datang sebagai pengacau, tenan. Oh iya, by the way, nanti kita bahas. Sebenarnya di chapter berikutnya yang belum sana bahas di channel YouTube sana. Jadi itu tadi dikasih tahu gambaran bahwa tartar. Habis ini harusnya ada tadi. Tartar. Ini. Sumpah aku kaget. Itu kayaknya di chapter berapa ya kemarin? Aku lupa. Pokoknya Boruto pas rambutnya panjang itu entah kenapa sesaat kok mirip Sasuke ya? Kenapa ya? Ada yang tahu rasanya? Enggak lah, beneran. Kayak, waduh, kok Sasuke? Terus kemudian di Boruto tuh Blue Vortex ini ada istilah populer atau mungkin ya ungkapan populer yaitu di saat Naruto akhirnya mendapatkan semuanya tapi ternyata Boruto akhirnya kehilangan semuanya. Kayak the real Masashi Kishimoto menunjukkan sisi gelapnya. Gimana ya,
Ini gara-gara apa sih masa si Shikimoto kayak gini? Asli nih cerita udah nggak kayak cerita Naruto, kayak gelap bener, brand new story. Jadi di sini benar-benar karya Boruto itu pengen berdiri sendiri. Masashi Kishimoto memang berniat untuk karya Boruto ini berdiri sendiri. Tidak semena-mena atau mungkin tidak hanya numpang nama ke Naruto kayak gitu. Jadi benar-benar rasa dari ceritanya itu baru dan berbeda dari Naruto. Itu sih menurutku. Makanya ada istilah populer di Boruto tuh Blue Vortex ini kan. Ketika Naruto akhirnya mendapatkan semuanya. Baik pengakuan, jodoh juga, status juga jadi Hokage. Terus pengakuan seluruh orang. Seluruh dunia mungkin kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi ya bang, bahkan pengakuan ke rivalnya juga. Tapi Boruto malah kehilangan segalanya. Iya, gara-gara jurusnya Eda. Awalnya dari situ. Enggak. Awalnya jauh sebelum itu. Sejak kedatangan Kawaki ke keluarganya Boruto emang. Rusak tuh. Pengrusak tuh nanti. Enggak tahu ini endingnya kayak gimana. Aduh. Masa segi si motor karena di sini memang berniat membedakan ceritanya. Jadi emang. Ya, untuk komiknya sendiri yang dicetak untuk Boruto kemarin sana cuman beli dan koleksi yang Warrior Mode memang untuk sama nunggu last booknya dari Boruto Naruto New Generation yang dirilis di Indonesia. Habis itu volume 1 dari Boruto to Blue Vortex sana akan beli. Karena memang pas di Boruto tuh Blue Vortex bagus banget di sini. Asik ceritanya benar-benar drill Masashi Kishimoto. Jadi ya the best lah Masashi Kishimoto. Semoga sehat selalu ya. Bisa bikin cerita kayak gini. Tapi memang per bulan ya buat kalian yang protes di manga plus Spesia tahan dulu lah guys. Segitunya protes. Bikin cerita itu susah loh. Jadi ya, ini di webnya Naruto apa ini? Banyak hal yang keren ya. Apa ini? All 72 volume now available in Manga Plus, tapi harus subscription dulu. Terus Naruto Ultimate Ninja Storm bakalan hadir di HP. Persiapkan HP kalian. Kalau sana ya tim sih. Terus Shinobi World Quiz Naruto Mania apa gih? Up for the challenge, put your knowledge to test. Ngene mana? Kayak pernah ada tes juga sih Naruto. Apa ini? See the result from the last. Apa ini? Apa ini? Voting kah? Dengerti aku. Terus Naruto Cross Boruto yang Ultimate Ninja Storm ini harganya sih mahal. Tapi kalau Naruto atau Boruto Cyber Connect nah. Aku lupa apa itu. Itu murah, tapi sama aja. Sana nunggu Winter Sale. Yang ini juga sana nunggu Winter Sale. Wah, beritanya banyak. Apa DLC apa ini? Keriting Boruto Uzumaki. DLC 5. Apa nih? Aduh, makin banyak DLC-nya. Wah, ceritanya makin banyak loh. Makin lama ceritanya. Ada di internet. Fandomnya makin besar juga. Mosok? Tampaknya 2012 jahat lo udah selama itu kan kayak kerasa lo guys ya udah itu tadi sana reaction untuk yang PV Boruto to Blue Vortex ya tinggal nunggu rilisan buku pertamanya di Gramedia itu sih.